الحمد لله الذي قد وفق للعلم خير خلقه وللتقى حتى نحت قلوبهم لنحوه فمن عظيم شأنه لم تحوه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah salat Isya dan Tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, yang Maha memberi barokah, yang Maha memberi nikmat kita sehingga kita pada malam hari ini senantiasa menjalankan perintahnya, yaitu menjalankan sholat isya secara berjamaah dan insya Allah dilanjutkan sholat terawih berjamaah. Salawat serta salam tak lupa juga kepada baginda habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita hingga zaman terang benderang hingga pada hari ini. Bapak ibu jamaah salawat Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dinamakan Ramadan? Kenapa dinamakan dengan bulan Ramadan, tidak dengan bulan Saum atau bulan Barokah? Dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi juz 2 halaman 291, Bismillahirrahmanirrahim. Innama summiya Ramadana li'annahu yarmidu dhunub ay yahrikuha bil a'malis shalih, yang artinya dinamakan bulan Ramadan karena ia menggugurkan atau membakar dosa-dosa dengan amal soleh. Ada juga beberapa pendapat lainnya dalam ilmu shorof atau ilmu nahu, dijelaskan Ramadan diambil dari kata ar-ramdu yang artinya batu yang panas. Karena terkena terik matahari, saat itu kewajiban puasa kita panas yang sangat terik. Makanya tidak heran jika bulan puasa itu cuacanya berubah-ubah. Ada yang panas, ada yang cuacanya adem, dingin, sejuk, dan lain sebagainya. Yang kedua, Ramadan diambil dari kata ar-ramid yang artinya adalah hujan atau awan yang turun setelah musim panas, dan sebagai penanda masuknya musim gugur sehingga hilanglah dan lunturlah semua panas selama itu. Jadi tidak heran jika bulan puasa itu ada pergantian pancaroba dari panas ke dingin atau dari dingin ke panas. Karena lafadznya saja Ramadan tersebut yang sudah dijelaskan. Terlepas daripada perbedaan asal kata tersebut, salah satu makna asal kata bulan Ramadan yang perlu kita perhatikan adalah gugur dan luntur, yaitu luntur dan gugurnya dosa-dosa di bulan suci Ramadan. Begitu banyak amat yang Allah jelaskan dan Allah jadikan sebab sebagai penghapus dosa di bulan Ramadan. Misalnya puasa di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya yang masa lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun fadilah atau keutamaan puasa di hari 19 Ramadan, yaitu semua malaikat langit dan malaikat bumi minta izin kepada Tuhannya atau meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berziarah ke kuburan setiap hari, dan setiap malaikat yang berziarah tersebut membawa hadiah dan minuman untuk kalian. Dalam kitab Durratun Nasihin dijelaskan
keutamaan salat tarawih pada malam ke-20. Wa fil lailatil 20 yu'ta sawabasy syuhada'i was-shalihin. Yang artinya pada malam ke-20 akan diberi pahala seperti pahala orang yang mati syahid dan orang-orang saleh. Adapun keutamaan tarawih malam yang ke-21, wa fil lailatil hadiyati wal 20 banallahu lahu baitan fil jannati minan nur. Yang artinya pada malam ke-21 Allah akan membangunkan rumah di surga yang berbuat dari cahaya untuknya. Semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini, yang melaksanakan sunnah dan fardunya Allah subhanahu wa ta'ala, akan senantiasa dikuatkan iman takwanya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, akan senantiasa istiqomah dalam ibadah yang kita lakukan pada amalan-amalan hari-hari yang lainnya. Mungkin yang sedikit ini banyak manfaatnya, bila kurang itu dari diri saya sendiri, jika ada benarnya itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-afu minkum, ihdinas suratul mustaqim, suratul ladhina an'amta alaihim minan nabiyina wa siddiqin wa suwadi wa suwarihin. Barakallahu li wa lakum, innahu huwa samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.